Halo guys, welcome back to my channel. Dan hari ini kita nggak akan main game dulu, tapi hari ini kita akan nge-review guys, nge-review figur. Nah, hari ini kita akan nge-review figur, yaitu adalah DX Zepandon dari Ultraman Orb. Nah, bagi kalian yang belum tahu Zepandon ini siapa, dia itu adalah salah satu karakter yang ada di film seri Ultraman Orb dan merupakan monster yang mengalahkan Ultraman Orb. Dan dia bukanlah, dan Zepandon ini bukanlah monster biasa guys, dia itu merupakan monster gabungan dari Zeton dan Pandon, ya jadi Zepandon dengan DNA Maga Orochi. Di Zepandon ini pertama kali muncul pada seri Ultraman Orb episode ke-44 dan dikalahkan pada episode 45 atau episode selanjutnya. Selain itu, Zepandon juga muncul di Ultraman Orb the Movie sebagai karakter pendukung. Ya, tapi ini ya dia terlepas juga sih. Dan Zepandon juga ini tuh pernah muncul di salah satu seri Ultraman Z. Dan ini karakter monster di sana. Dan dikalahkan oleh Ultraman Z. Oke, itu dia untuk sedikit infonya. Nah, sekarang mari kita lihat ke figurnya guys. So, ini dia figurnya di DX Zepandon. Nah, kita mulai dari detailnya guys. Detailnya, jangan ditanya, mirip kayak di filmnya guys. Lihat dong, duri-durinya, sisik-sisik bulunya ini. Terus ini sisik-sisik di punggungnya. Ya, benar mirip sih. Nah, ya sayangnya sih di sebelah sini sih agak itu sih apa sih? Catnya sih agak kelepas kelihatannya di kamera. Nah jadi kita akan mulai dari detail kepalanya dulu. Ini dia detail kepalanya guys. Tunggu ini belum fokus. Nah, ini dia detail kepalanya. Nah, benar-benar mirip kayak di filmnya guys. Lihat dong warnanya itu, terus deh kita wajahnya, dia punya mata warna biru, di sini ya kecil. Nah, terusnya di sini tuh warna kuning-kuningnya ini itu sebenarnya tuh merupakan bagian dari matanya Zeton si alien. Nah, selain itu di sini juga tuh kayak ada semacam solarnya gitu kan, bisa nembakin laser ya. Di film itu di sini bisa nembakin laser. Nah, sini juga ini mungkin ini tuh telinganya atau apa. Nah, ini tuh bisa ngekeluarin tameng, namanya tameng Zepandon, mana tamengnya itu bisa ngetangkis serangan Ultraman guys. Selain itu, tameng Zepandon juga ini tuh dapat kayak ngepantul balik gitu, ngepantul balik serangan, dan juga ngelak serangan dari musuh. Oke, lihat deh itu kepalanya nih, kepalanya mirip kayak ikan hiu ya, ikan hiu kan pasti tahu. Dan detail mulutnya ini saya perbesarin dulu, tunggu sebentar. Nah, ini dia detail kepalanya dari lebih dekat. Mohon maaf ini agak gelap ya. Nah, nih di bagian terang nih, kan bisa screenshot aja kalau mau lihat. Nih ya, bisa kalian lihat di sini ada giginya di sini, belahan mulutnya. Nah, atasnya kira-kira seperti ini guys kepalanya, terus dari bawahnya kira-kira seperti ini. Oke, itu aja untuk kepalanya. Sekarang kita lihat ke badannya. Lihat dong, ini sih Zeton banget, kalian bisa lihat dari warna putih, terus dari badannya yang hitam ini atau abu-abu, of course nggak tahu, terserah kalian. Terus ini warna kuningnya ini yang ada di datanya Zeton. Ini sih Zeton banget, dan detailnya juga ini nggak kalah keren. Kalau kalian bisa lihat ini tuh banyak banget corak-corak dari badannya si Zepandon tersebut. Dan ini juga nih apalagi ini di dadanya juga ini persis banget kayak Zepandon beneran. Nah, sampingnya kira-kira seperti ini. Lihat dong bulunya ini atau kulitnya atau durinya, nggak tahu. Bebas kalian mau nyebutnya apa. Lihat dong, ini merupakan bagian dari si Pandon ya,
bagian dari si pandannya tersebut. Nah, kalau ekornya ini tuh ekor si Maga Orochi yang dipotong sama si Ultraman Orb Space Salah guys. Maksudnya adalah sama si Ultraman Orb Thunder Blaster. Nah, semoga kan saya udah tahu sih harusnya. Nah, jadi ekor ini tuh ekornya Maga Orochi bisa digabung sama fusionnya si Zepandon, sama si Zeton dan Pandon. Ya kalau nggak ada Maga Orochi sih ya nggak akan ada ekornya sih, pasti buntung pastinya nggak ada ekornya. Nah, selain itu dia juga punya ini apa sih, semacam mungkin dorsal atau apa sih, duri ya, nggak tahu deh, terserah kalian yang mau apa. Ini juga nih bener-bener detail ya dong, panjang bener tuh. Dan itu di kepalanya juga nih kayak ada bagian tanduk gitu nih. Itu tanduknya tuh sebenarnya tuh bagian mungkin termasuk di bagian kepalanya si Pandon. Kalau kita lihat fusionnya di Ultraman Orb the Movie. Oke, kita lihat ke bagian kakinya. Ini dia. Kakinya nggak kalah detail. Tuh berbulu. Mohon maaf ini agak buram ya, memang jarang fokus. Nah, ini juga nih kakinya juga bersisik putih, terus teh ini kukunya emas. Nih detailnya ini di bagian kakinya ini nggak kalah keren. Nah sebelah sini juga nih ada tulisannya, tunggu deh sama saya di ini dulu. Tuh tulisannya itu adalah bar China. Ini mungkin maksudnya tuh made in China atau made in China. Tapi ya gitu lah. Nah, okay. Nah sekarang kita lihat bagian tangannya. Ini dia tangannya nih. Bener-bener ini tangannya. Bawahnya ini ada warna putihnya Zeton dengan bulu-bulunya si Pandon. Selain itu ini juga dia tangannya nggak kalah juga guys. Ini tuh tangannya tuh mungkin dari Zeton atau Pandon, mungkin ini deh. Kalau dari tekstur sih ini sih Zeton sih, kurang hafal sih saya. Nah, saya juga mau jujur, si Pandon ini tuh pas pertama kali muncul saya itu waktu itu masih SD tepatnya kelas 3. Nah sekarang itu kan udah tahun 2022, bah saya itu umurnya tuh 13 tahun. Nah jadi kalian pikirin aja tuh kira-kira umur saya berapa waktu itu. Apalagi nih saya juga nih memang suka banget sama si Zepandon waktu itu, karena ya kalian tahu sendiri lah detailnya, dimulai dari gimana desainnya dia, terus teh cara henshinnya di Ultraman Orb the Movie. Mungkin kalian harus lihat cuplikannya ini deh, henshin dari si Zepandon. Zeton-san. Pandon-san. Pandon. 闇の力。お返します。超合体。Itu dia, kalian sudah lihat gimana guys, bagus nggak? Apalagi itu tuh diiringi dengan musiknya si Jaffless Juggler. Selain itu musik itu juga tuh satu musik kesukaan saya atau favorit saya tepatnya. Nah kira-kira seperti ini guys, kalau dari samping sungguh panjang. Nah kalau dari depan kira-kira seperti ini, sungguh keren sekali. Sebelahnya juga seperti ini, untuk belakangnya seperti ini, belakangnya, atasnya kira-kira seperti ini. Nah ini dia atasnya, kayak burung ya. Ini untuk bagian bawahnya, buset dah. Nah sekarang kalau kita sudah bahas detailnya, sekarang kita bahas artikulasinya.
dia mau ada kepalanya. Kepalanya ini bisa full, bisa muter full 360 derajat. Nah, itu. Jadi kalian bisa gerakin kepalanya terserah. Tangannya juga bisa digerakin, bisa gerakin seperti ini sejauh ini aja dan ke belakang sejauh ini. Nah, selain itu badannya juga tip-latip. Jadi bisa kalian goyang-goyangin gitu. Jadi kalian bisa pose-posein dia. Contohnya pose-pose kayak gini nih. Tuh, yoi, ini keren banget kan. Kakinya juga bisa muter full kayak gini. Bisa muter full kayak ini, cuman nih kalau ke belakang nggak bisa karena ketahan sama durinya ini di bagian ekor ini ketahan. Jadi kalian harus muternya itu 360 derajat itu ke depan. Ekornya juga cukup artikulatif, kalian bisa puter seperti ini, bisa puter di 360 derajat. Nah, jadi ini bisa kalian tunjuk panjangnya. Nah, jadi bisa kayak gini. Untuk ukurannya, tingginya itu adalah 15 cm dengan panjang full 30 cm. Oke, itu dia dari artikulasi dan detailnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan figur-figur yang lain. Nah, kita yang pertama akan bandingkan dengan, tunggu saya ambil dulu. Kita akan bandingkan dengan figur Bandai Shiny Gomora saya. Jadi Gomora Shiny warnanya hitam. Ini dia untuk bandingan ukuran, untuk panjang dari karakter masing-masing, kemudian tinggi masing-masing. Tuh, mohon maaf ini. Nah, ini untuk bagian ukuran ya. Kalau dia sih emang si Gomora ini lebih tinggi, nah, karena dia tuh ya memang berdiri gitu. Sekarang kita bandingkan dengan figur Godzilla dari figur Godzilla First Kong. Kalau kita lihat ini tuh ya memang Godzilla itu lebih tinggi karena Godzilla ini tuh 16 cm. Kalau si Zepandon itu 15 cm doang. Jadi kayak ini tuh cuman kurang 1 cm doang. Nah, selain itu ini dia untuk panjangnya. Untuk perbandingan antara Zepandon dan Godzilla hampir mirip sih. Jujur aja sih, ini panjangnya hampir mirip sih. Nah, ini dia kalau kalian lihat dari segi ukuran yang tinggi, ya memang lebih jago Godzilla ya. Oke, itu dia dari semua artikulasi, dari artikulasi, detail dan perbandingan ukuran. Sekarang kita akan ke pengakhirannya. Let's go. Oke, bagian nanya harganya berapa? Ini harganya nggak bakal saya sebutin karena saya kagak dibayar guys sama sekali. Oh ya, ngomong-ngomong, apakah ini ori? Sebenarnya sih bisa bilang sih mungkin nggak tahu deh ini ori atau enggak. Cuma tuh saya tuh katanya sih di Zepandon itu kita tuh bisa dapat special card atau tag-nya gitu. Nah, jadi kita bisa dapetin kartunya Zepandon. Nih seperti ini yang ada di layar ya. Oke guys, mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan toy review ini. Kalian ingin merupakan toy review pertama saya, dan ini merupakan figur baru saya, Zepandon. Oke, jangan lupa kalian juga like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian bagi yang suka Ultraman ataupun monster-monster Ultraman. Oke guys, saya Hasbista Motion. See you in the next video.